Hah? Jangan lihat dirimu sekarang, lihat yang akan datang. Saya selalu dibilangi dulu orang, tapi saya bilang, oke, kau hina saya, tapi lihat saya 15 tahun yang akan datang. Tunggu waktunya, kita buktikan siapa yang menjadi orang terhormat. Itu kalian cangkan, nah hina kau sepupumu, nah remehkan kau temanmu, nah injak-injak harga dirimu sekelasmu. Jangan kau membalas, karena kalau kau membalas sama derajatmu di depan Allah. Kau tenang saja, kau belajar dengan baik, jangan kau hina orang, muliakan gurumu, perbaiki akhlakmu, tunaikan ibadah.